budaya, besarnya legenda, alam yang istimewa. Nikmatilah, rasakanlah pengalaman di negeri yang berkah. Nikmatilah, rasakanlah bagi Selamat datang di kota Bojonegoro. Bojonegoro merupakan salah satu kota atau kabupaten yang berada di paling barat di Jawa Timur. Bojo, dalam bahasa kosakata bahasa Jawa yang artinya istri atau suami, sedangkan negoro artinya negara. Jadi, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Bojonegoro adalah kota istrinya negara. Selain nama kota yang lucu, kota ini terkenal dengan makanan khas daerahnya, yaitu ledre. Kota ini juga memiliki sumber daya alam minyak bumi yang besar dengan cadangan hingga 450 juta barel. Selain nama kota yang unik dan cadangan minyak yang besar itu, Bumi Angling Dharma mempunyai klub sepak bola dengan sejarah yang besar dan unik pula. Persatuan Sepak Bola Indonesia Bojonegoro atau disingkat Persibo merupakan sebuah klub sepak bola Indonesia yang berbasis di Kabupaten Bojonegoro. Klub ini bermarkas di Stadion Legend Haji Sudirman, Kabupaten Bojonegoro dan berkompetisi di Liga 3 Jawa Timur. Berdiri sejak 12 Maret 1949 atas prakarsa Raden Temenggung Soekardi yang menjabat sebagai Bupati Bojonegoro waktu itu dan vakum di tahun 1960-an, lalu bangkit kembali pada milenium baru tahun 2000. Prestasi terbaik tim ini dicapai pada musim 2003-2004 setelah sukses tampil sebagai juara Divisi 2 Liga Indonesia dan promosi ke Divisi 1 Liga Indonesia. Tidak hanya itu, pada musim 2007-2008, tim ini tampil sebagai juara Divisi 1 dan promosi ke Divisi Utama. Pada musim pertamanya, berada di kasta kedua sepak bola nasional, tim berjuluk Laskar Angling Dharma membuat kejutan besar di ajang turnamen Copa Indonesia. Setelah mereka menumbangkan 3 tim dari kasta tertinggi Indonesia, yakni Arema Indonesia, Persik Kediri, dan juga Pelita Jaya, untuk melaju ke babak 8 besar turnamen bergengsi yang mempertemukan 3 tim dari divisi berbeda, membuat publik sepak bola Indonesia tersentak dan mulai memperhitungkan mereka, sehingga tim ini juga dijuluki sebagai The Giant Killer. Kali Arema Malang tersingkir di babak awal turnamen Copa Indonesia. Setelah di pertemuan kedua, Singoedan dan Arema Malang ini kalah 1-3 dari tim divisi utama Persibo Bojonegoro di Stadion Wilis Madiun. Dengan hasil ini, Persibo Bojonegoro unggul agregat 4-3 setelah pada pertandingan pertama di Stadion Kanjuruhan Malang kalah tipis 1-2. Persibo berhasil menjuarai Liga JOS Indonesia 2009-2010 setelah pada pertandingan final mengalahkan Deltras FC, sehingga berhasil lolos ke Liga Super Indonesia. Tahun 2011 bersama Deltras FC sebagai runner-up dan Semen Padang FC menjadi juara ketiga. Setelah memainkan beberapa laga di Liga Super Indonesia, tepatnya pada akhir Desember 2010, Persibo memutuskan untuk menyeberang ke Liga Primer Indonesia yang merupakan saat itu Breakaway League, sehingga mendapatkan sanksi yang membuat Persibo Bojonegoro dilarang berpartisipasi dalam setiap kegiatan PSSI dan harus terlempar ke Divisi 1 Liga Indonesia pada musim berikutnya. Namun, status keanggotaan Persibo Bojonegoro diputihkan bersama Persema Malang, Persebaya Surabaya, dan PSM Makassar oleh Exco PSSI dalam rapat ketiga di kantor PSSI Senayan, Jakarta.
Pencabutan sanksi ini memberikan lampu hijau untuk Persibo mengikuti asistensi Liga Profesional PSSI musim 2011-2012 dan bersaing bersama klub Liga Super Indonesia dan divisi utama untuk menjadi klub profesional. Dari hasil asistensi tersebut, Persibo terdaftar sebagai salah satu dari 24 klub yang berhak tampil di level 1 Liga Pro Indonesia, yang belakangan ditetapkan bernama Liga Prima Indonesia atau Indonesian Premier League. Di musim 2011-2012, Persibo berada di Indonesian Super League bersama 12 tim yang lain merupakan divisi tertinggi di Indonesia. Juara Piala Indonesia 2012. Persibo Bojonegoro pernah mencatatkan prestasi paling fenomenal ketika sukses meraih trofi juara setelah mengalahkan Semen Padang pada babak final Piala Indonesia. Awalnya, tidak ada yang memandang Persibo sebagai penantang di jalur juara. Lantaran pada saat itu, sejumlah tim lebih diunggulkan menjadi kandidat seperti Semen Padang, Arema Indonesia, Persebaya 1927, hingga PSM Makassar. Mentas di AFC Cup. Mengenang kembali kisah miris Persibo Bojonegoro, juara Piala Indonesia 2012 yang hancur lebur di Piala AFC 2013. Usai raihan menjuarai Piala Indonesia 2012 membuat Persibo Bojonegoro berhak tampil di Piala AFC 2013. Namun, mimpi indah Laskar Angling Dharma di pentas Asia harus berjalan tragis. Persibo yang melangkah ke pentas Asia bergabung di grup F bersama tim New Radiance dari Maladewa, Yangon United dari Myanmar, dan Sunray Kef GC Sanhae dari Hong Kong. Di atas kertas, tim yang berada di grup F memiliki standar di bawah rata-rata tim tradisional Indonesia saat itu. Persibo pun diyakini bisa melangkah lebih jauh. Namun, kenyataannya berkata lain. Dalam 6 pertandingan, Laskar Angling Dharma menelan 5 kekalahan dan 1 hasil imbang saja dengan memasukkan 5 gol dan kebobolan 39 gol. Apa yang dicatat Persibo menjadi catatan terburuk di babak grup Piala AFC 2013 saat itu. Bahkan, dalam perjalanannya, terdapat noda hitam yang sulit untuk dilupakan. Saat Persibo bertandang ke Hong Kong untuk melawan Sanre, pertandingan harus berakhir di menit 65. Penyebabnya, Laskar Angling Dharma hanya membawa 12 pemain saja. Di laga itu, 5 pemain Persibo disebut pura-pura cedera sehingga menyisakan 6 pemain di atas lapangan. Disanksi karena salah jersey. Ya, sebenarnya tahun 2021-2022 adalah masa momentum klub ini bangkit. Namun sayang, klub ini harus disanksi oleh PSSI. Jelang dimulainya babak 16 besar Liga 3 Jawa Timur pada Sabtu, tanggal 4 Desember, Persibo Bojonegoro divonis kalah oleh PSSI Asprov Jawa Timur. Vonis ini dirilis PSSI. Laskar Angling Dharma dinyatakan kalah 0-3 dari Mitra Surabaya. Padahal klub asal Bojonegoro itu sudah memenangi pertandingan dengan skor 1-0. Persibo dihukum kalah karena 2 pemainnya salah jersey ketika bertandang melawan Mitra Surabaya. Jersey pemain Persibo, Iksan Amal Zardan dan Muhammad Amar sempat tertukar pada awal babak kedua. Lalu, sampai kapan klub andalan Boromania ini bisa kembali berjaya? Mari kita doakan. Ayo bangun agaku,
bawa serta mimpi-mimpimu. Ayo berjuanglah Persiboku. Kami selalu berdiri, kan selalu menemani, sampai kau akan berjaya lagi.